Bang, boleh jelaskan soal penangkapan kasus korupsi dana BOS dan sempat menjadi DPO? Ya, jadi teman-teman media hari ini kita ini sampaikan bahwa tim dari intelijen Kejari Toba Samosir dan bersama dengan teman-teman dari penyidik dari cabang Kejari Toba Samosir di Porsea telah menangkap satu orang DPO. Ini kasus dari tipikor dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana BOS di SMK Swasta Pembaruan Porsea tahun anggaran 19-20 dan 2021. Jumlah kerugian negaranya itu lebih kurang 277 juta. Dan terhadap si tersangka ini sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 6 Mei 2024 tapi tidak pernah hadir. Dan setelah kita cek ke alamat terakhir yang ada di oleh teman-teman penyidik di Porsea yang ada di Kabupaten Toba itu tidak ada. Lalu ditetapkan sebagai DPO setelah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung, Intel Kejati dan ini ditemukan bahwa indikasi dia berada di Bandung. Nah, kemudian kita berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di daerah Jawa Barat, lalu tertangkaplah si tersangka ini MM ini di daerah Ciamis. Kemudian tim penyidik dari Capjari Porsea bersama dengan intelijen dari Kejari Toba Samosir melakukan menjemput tersangka dan dibawa kembali ke sini untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya. Selanjutnya akan dibawa ke rutan atau gimana, Pak? Ya, selanjutnya ini akan dititipkan sementara di rutan kelas 2 Balikit untuk mempermudah nanti proses penyidikannya. Nanti bisa kita sampaikan secara lengkap, namun saat ini bisa kita sampaikan bahwa kami mendapat informasi dari keluarga salah satu tersangka juga yang bersangkutan ini larinya ke Bandung. Bandung ini luas, jadi kami juga bingung di mana Bandung ini. Nah, kami track dari sosial media, termasuk Facebook semua anak-anaknya, Instagram segalanya yang berkaitan dengan yang bersangkutan, ada petunjuk bahwa yang bersangkutan itu punya anak di Ciamis, Jawa Barat. Nah, kemudian dari situ kami kembangkan untuk berkomunikasi dengan Dinas Dukcapil, men-track semua anak-anaknya, baik yang masih ada di dalam kartu keluarga maupun yang sudah keluar dari kartu keluarga, sehingga kita temukan alamat lengkap bahwa anaknya yang pertama itu perempuan telah menikah dengan orang Jawa Barat dan tinggal di Jawa Barat. Nah, dari situlah kita punya keyakinan bahwa yang bersangkutan kabur ke sana. Nah, setelah kita lakukan koordinasi dengan Kasih Intel, juga dengan Pak As Intel di Kejati, dan mengirimkan permintaan pencarian DPO ke Kejaksaan Agung, tim intelijen di Kejaksaan Negeri Ciamis langsung melakukan monitor terhadap tracking yang kita lakukan. Dan setelah dilakukan tracking di sana sama tim Intel di Ciamis, ternyata memang yang bersangkutan ada di Ciamis, namun alamatnya sudah berpindah juga. Bukan di alamat yang kita dapatkan itu, sehingga orang Ciamis tadinya di alamat itu adalah di posisi di atas, di gunung. Rupanya Bapak ini sudah ada di kota, di terminal sebagai pedagang penjual kopi dan apalah makanan. Nah, jumlah mereka ada berapa orang setelah penangkapan Bapak ini? Yang kami tetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan ini ada 3. Dua orang sudah ditahan, yaitu TS dan DM sudah ditahan. Kepada yang bersangkutan ini sudah kami tetapkan juga tersangka, namun pada saat itu tersangka tidak pernah mengindahkan panggilan kita sehingga kita tetapkan dia sebagai DPO. Oke. Ada berapa lama, Pak, proses berlangsung yang bisa ditemukan saat ini? Ini termasuk cepat ini, hanya berselang 2 bulan dari ditetapkan sebagai tersangka sudah langsung dapat kita temukan namanya, kita tracking tempat bersembunyinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.